Dalam video yang diunggah akun doyanmasak.tv di media sosial Instagram, terlihat seorang pria tengah makan di tempat makan bersama temannya. Keduanya tampak makan di salah satu resto siap saji yang menyediakan menu ayam goreng tepung dan nasi yang cukup ukuran biasa. Terlihat dalam video viral tersebut, seorang pria tengah duduk di salah satu resto siap saji dan sudah terhidang makanan yang ada di depannya. Pria ini dengan berhati-hati mengawasi situasi sekitarnya dan mengeluarkan bungkusan plastik dari balik tubuhnya. Ternyata bungkusan plastik tersebut berisi sebuah nasi yang dibawanya dari rumah untuk menambah porsi nasi yang disediakan di resto tersebut. Pria ini lantas membagi nasi yang dibawanya menjadi dua dengan teman yang ada di depannya makan bersama dirinya. Dengan cepat pria ini mengambil satu kepal nasi untuk ditaruh di piring temannya dan satu kepal lainnya ditaruh di piring miliknya sendiri. Unggahan video tersebut lantas viral dan mendapatkan beragam komentar dari warganet di Instagram.